Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama Bang Dival, pastinya di Auto DFC. Oke, di depan Bang Dival kebetulan sudah ada Fortuner CRD facelift yang langsung di launching di Gias 2019. Oke, kebetulan Bang Dival masih di booth Toyota dan ini unitnya sudah ada di depan Bang Dival. Jadi apa saja sih yang berubah dari Toyota facelift Toyota Fortuner CRD facelift 2019? Nah, jadi yang sudah-sudah ya di bagian grill sini. Nah, kalau yang dulu hitam glossy biasa. Nah, kalau yang baru ini dia sampai kap mesin sini grillnya, dan ini sudah black chrome ya. Sudah black chrome. Lalu itu yang pertama, dan yang kedua di bagian rumah fog lampnya sini ditambah black chrome juga guys, seperti ini. Dan yang ketiga ini, nah ini di bagian velg yang tadinya two-tone sekarang menjadi warna hitam begitu. Dan yang keempat, nah di bagian footstep yang tadinya warna silver ya, nah di bagian footstep sini, oke, nah dia berubah menjadi warna hitam dasar lah ya. Nah ini seperti itu footstepnya, yang tadinya warna silver seperti itu. Nah itu yang keempat. Dan yang kelima adalah Toyota Fortuner sekarang power back doornya itu udah ada sensor kick. Nah jadi sekarang tuh sudah tidak lagi apa ya, maksudnya sudah lebih praktis ya dengan adanya sensor kick power back door gitu. Jadi seperti ini guys demonya. Oke, kita tutup dulu. Oke, Bang Dival contohin. Nah jadi pada saat tertutup, apabila kalian bawa belanjaan ya, mau naruh di bagasi, nah ini tinggal di giniin aja. Oh damn, pasti dimatiin nih. Ada ininya nih, dimatiin depan nih. Wah ada orang. Ini ada sensor apa? Sensor kick power back door. Cuman lagi dinonaktifkan, di depan ada tombolnya. Nah itu di bagian luar ya. Nah coba. Oke kita coba. Nah ini aktif. Nah, kita aktifkan ya. Kita aktifkan. Nah itu. Ini perbedaan dalamnya cuman sini itu. Oke ini. Nah ya. Kok nggak ini ya? Oh my god. Oh harus sama keylessnya mungkin ya. Harus sama keylessnya guys. Jadi tanpa keyless ini tidak aktif. Kunci keylessnya nggak dipegang kan ya? Oke, jadi seperti itulah kira-kira 5 apa ya? 5 hal yang berubah dari Fortuner TRD facelift 2019 guys. Oke, sekian ulasan Bang Dival mengenai Fortuner TRD facelift 2019 langsung di Gias 2019. Ya, apabila kalian ingin mengorder unitnya, langsung aja hubungi Kang Wardi. Nah, Kang Wardi itu sales Toyota paling teladan guys. Wah, mantep banget. Pokoknya dilayani dengan baik dengan Kang Wardi. Oke, nomor teleponnya Bang Dival taruh di kolom deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak, satu buat thumbnail ya. Ya, satu, dua, tiga. Ya, enggak, maaf. Oke. Oke.